So antara keempat-empat ni, mana pada aku suka iaitu ini coklat kek layer. Ha, kalau pergi ke mana-mana, ke macam pasar raya, ke Maiden, selalunya akan aku beli produk ni terlebih dahulu sebab rasa dia sangat sedap. Oi, sumpah. Assalamualaikum semua. Hi guys, welcome back to Mukbang Channel. Macam biasa dalam channel aku ni, aku akan berfokuskan pada konten-konten membuat review makanan saja. So, kepada siapa saja yang menyertai video aku ni, kau boleh aku bawa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video pada orang lain. So, pada hari ni aku pernah nak buat apa? Hari ni aku berjaya nak buat review tentang satu produk paling famous dalam negara kita. Okay, kalau kita patah balik pada masa lalu atau kita kembali pada zaman kanak-kanak kita, semestinya memang semua suka tengok cerita kartun kan? Tak kira lah TV 3 ke TV 2 ke TV 1 sekalipun, memang banyak cerita kartun dalam TV tersebut. Contohnya pada jam TV 1 atau TV 2, dia orang akan paparkan cerita-cerita kartun pada hari Jumaat Sabtu Ahad. Dan kalau TV 3 kadang ada waktu petang, kadang waktu belah pagi. And paling-paling aku menantikan pada hari Jumaat, iaitu pada pukul 7 malam, iaitu cerita Naruto Shippuden. Dalam cerita Naruto Shippuden tu, contohnya macam kita tengah syok-syok tengok cerita Naruto Shippuden tu kan. Contohnya dia orang tengah berlawan, contohnya si Naruto ni nak buat cok dan marah kasingan lah. Si apa tu, Sakura nak keluarkan biar aku gunung jutsu lah. Masa tu lah iklan tu keluar. Ha, iklan tu seorang budak yang mengalirkan tangan dekat atas langit tu. Macam kena buat. Ha, bukan iklan apa tu? Okay, tak lain tak bukan mestilah iklan Apollo. So, hari ni aku plan nak buat apa? Hari ni aku plan nak buat produk tersebut. Aku nak review berkaitan dengan kek-kek yang dijual daripada syarikat Apollo. Okay, kalau korang tahu, korang kena tengok. Aku akan sediakan 4 pieces berkaitan dengan produk yang dikeluarkannya oleh syarikat Apollo. Kalau nak tahu, tunggu kejap. Inilah dia produk yang akan aku review lagi. Sebenarnya produk Apollo memang banyak. Ada kek lah, ada wafer lah, ada cracker lah, macam-macam lagi. Tapi aku dah selesaikan 4 sahaja yang akan aku buat review. Okay, contohnya depan mata korang ni ada 4, iaitu kek layer, ada coklat layer, kita ada pandan, kita ada strawberry dengan pizza original. Ha, maksudnya kan aku memang suka sangat makan Apollo ni sebab bagi aku rasa sangat sedap dan tekstur dia sangat lembut. Kalau aku tak percaya, kau boleh tengok aku makan je lagi. So, tanpa kita berlengah lagi, jom kita mulakan dengan membuat review produk Apollo pada hari ni. So, kita mulakan dengan produk yang ini. Produk Apollo pizza coklat. Coklat apa? Coklat layer. Ha, ini dia. Ni guys, coklat layer. Jom kita buka. Bagi aku kan, yang ni paling aku suka sebab kalau aku makan dulu, masa aku kecil ke, masa sekarang pun boleh juga. Kalau aku makan benda ni, aku suka makan dengan susu sampai panas. Jadi kita susu tak kira susu apa, susu lepas kita cicah ataupun kopi ke, aku suka celup dengan wafer ni. Sebab kalau kita dah celup, rasa lagi sedap. So, jom kita buka dan kita makan. Okay guys, ni dia. Aku suka benda ni sebab bau dia wangi, tekstur dia lembut dan rasa coklat ni memang naik sangat. So, jom kita makan. Lembut je rasa dia. Sedap. Rasa dia memang sedap-sedap sangat. So, produk Apollo yang ini sebenarnya kan masa kecil dulu, aku boleh habiskanlah masa satu hari je sebab rasa memang sangat-sangat sedap. Jom sama lagi makan. Memang sedap. Aku memang suka lembut. Coklat dia kadang makan mencair dan mulut. Sedap. So kita cuba yang kedua pula, iaitu produk pizza pandan. Okay, ini pandan belak. Pandan ni pun aku suka sedap. Aku rasa semua ni memang sangat lembut.
Jom kita makan yang kedua pula, iaitu perkata perisa pandan. Kalau perisa pandan ni, dia memang rasa dia macam sebab aku cakap lah, rasa memang bau dia wangi, lembut je bau dia. Dia beza dengan ni, yang ni rasa bau dia coklat, yang ni bau dia memang bau pandan. Wangi je. So, kita sambung pula yang seterusnya, iaitu produk ini, perisa strawberry. Ni dia. Ni. So, produk Apollo ni nak dikatakan macam nostalgic, tapi macam tak juga sebab sampai sekarang produk yang masih ada, masih berkekalan di pasaran and masih mendapat permintaan yang tinggi. Okay, jom kita makan. Bismillah. Bismillah. Sedap. Sedap. Dan yang last ni adalah produk yang aku katakan original ataupun kek layer, kek lapis. Kek lapis yang biasa punya. So kita boleh cuba. Jom, kita cuba. Sebenarnya kan, kek Apollo ni bukan saja orang dewasa saja suka. Baba yang maja ke kanak ke baby pun macam umur 4-5 tahun memang suka sangat makan benda ni. Sebab rasa yang lembut. Budak-budak pun boleh makan benda ni, yang risau. Tak nak buka pula. Ni dia yang satu lagi yang terakhir tu makan. Bismillahirrahmanirrahim. So antara keempat-empat ni mana pada aku suka, iaitu ini coklat cake layer. Kalau pergi ke mana-mana, ke macam pasar raya, ke Maiden, selalunya akan aku beli produk ni terlebih dahulu sebab rasa ni sangat sedap. Dan akan aku cakap aku suka cicah dengan kopi dan susu panas. So korang kena cuba nanti. So tempat kedua jatuh kepada perisa pandan. Perisa pandan ni memang rasa sangat sedap. Tekstur dia sangat lembut dan bau dia memang sangat-sangat wangi. Kata bau dia harum sangat. Bau macam bau pandan tu, bau kan bau ni nyaman. Memang aku suka bau dia. Ni. So yang ketiga lah pizza strawberry. Pizza strawberry ni rasa sedap. Manis-manis strawberry memang padu kalau makan. And yang last ni jatuh pada produk yang ni, yang pizza original. Bagi aku jarang makan yang ni sebab kurang bagi aku. And kalau pergi mana-mana antara yang akan aku beli, antara tiga ni lah yang aku cakap yang ni selalu. And kalau aku kan beli selalu banyak, kadang aku beli ni satu paket, satu kotak. And ni kadang kena pilih antara satu. So kadang-kadang kita tukar lah, kadang ni beli dengan ni, kadang ni beli dengan ni. So kita boleh dapat merasai pelbagai jenis produk Apollo. Sebenarnya kek lapis Apollo ni ada banyak jenis. Contohnya ada pizza pisang, pizza blueberry, pizza koko. And aku plan nak buat pada masa akan datang pula untuk tiga jenis produk kek layer, kek lapis layer ni lah. So setakat ini pun rasa aku pada hari ni. Semua konten aku ni bermanfaat pada consumer. Jangan lupa like, subscribe and share video aku pada orang lain. Jangan lupa turn on notification untuk dapatkan perkembangan ataupun update terkini berkaitan konten-konten aku pada masa akan datang. So setakat ini daripada aku. Sekian terima kasih. Assalamualaikum semua and bye.